Song Kang merupakan aktor Korea Selatan yang menarik perhatian banyak orang karena wajahnya yang tampan dan aktingnya yang luar biasa. Namanya mulai dikenal publik saat ia membintangi drama yang berjudul The Liar and His Lover tahun 2017. Untuk mengenal aktor ini lebih dekat, mari kita simak fakta dan profil tentang Song Kang. Biodata Song Kang. Berwajah imut dan tampan, membuat aktor yang satu ini dianggap cocok perankan karakter siswa sekolah dalam drama Love Alarm. Song Kang ternyata lahir pada tanggal 23 April 1994. Saat ini berusia 26 tahun. Aktor bergolongan darah B ini memiliki tinggi badan 184 cm dan berzodiak Taurus. Debut di layar kaca tahun 2017. Song Kang merupakan lulusan Universitas Konkuk dan mengambil jurusan seni film. Ia memulai debutnya pada tahun 2017 di drama yang berjudul The Liar and His Lover. Sejak saat itu, nama Song Kang semakin dikenal dan ia mendapatkan banyak tawaran untuk membintangi drama lainnya. Pada tahun 2018, Song Kang pun mulai debutnya di layar lebar melalui film yang berjudul Beautiful Vampire bersama aktris Jong Yeon-ju. Agensi Song Kang. Dari tahun 2017 sampai saat ini, Song Kang berada di bawah naungan agensi Namu Actors. Namu Actors merupakan agensi di dunia industri hiburan Korea Selatan yang juga menaungi aktris dan aktor terkenal lainnya, seperti Lee Jun-gi, Park Min-young, Moon Chae-won, dan lain-lain. Pembawa acara musik. Selain jago akting, rupanya Song Kang juga tertarik menjadi pembawa acara musik. Ia pernah menjadi pembawa acara program musik Inkigayo dari 18 Februari hingga 28 Oktober 2018. Bersama dengan Mingyu Seventeen dan Chaeyon. Drama terbaru Song Kang. Pada tahun 2021 ini, Song Kang membintangi dua drama sekaligus, yaitu Love Alarm 2 dan Navillera. Drama Love Alarm 2 merupakan drama lanjutan dari Love Alarm musim pertama yang tamat pada tahun 2019 lalu. Tayang perdana pada tanggal 12 Maret 2021 di Netflix sebanyak 6 episode. Sedangkan drama Navillera tayang perdana pada tanggal 22 Maret 2021 di TVN sebanyak 12 episode. Itulah fakta dan profil tentang Song Kang. Semoga informasi ini bisa membuat kamu kenal lebih dekat dengan aktor yang satu ini. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.